Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Pak Boy. Ya, bersama siapa nih? Aisyah. Aisyah, say hi Aisyah. Hai. Selamat pagi nih. Mau bercakap tentang fokus on goal. So untuk kita berjaya, kita mesti fokus kepada matlamat. Kalau kita tidak ada matlamat, sama macam kita pegang steering bawa kereta, lepas tu tidak tahu mau kemana. Aduh, susah lah kan. So kita mesti ada nak apa nak? Matlamat, kita mesti ada goal. Tapi goal kita, matlamat kita, kita mesti apa nak? Kita mesti suka kepada matlamat tersebut. Kalau tidak suka, mana mungkin kita akan capai kepada matlamat tersebut. Jadi kan, matlamat itu kita mesti suka. Kita mesti buat apa yang kita suka. Dan apabila kita buat apa yang kita suka, kita akan dapat hasilnya. Dan saya mau tanya kepada tuan-tuan, kalau sudah dapat hasil, berhenti tidak buat perkara tersebut? Pastinya tidak, dan kita akan mengulang. Kita akan terus buat apa yang kita suka. Macam, sama macam kita berniaga, kita buat bisnis apa yang kita suka. Dan kemudian apabila kita buat apa yang kita suka, kita akan dapat hasilnya. Apabila kita dapat hasil, kita sudah jadi jutawan, kita berhenti tidak? Tidak, malahan kita akan terus buat apa yang kita suka. Yakinnya kau kan bersama Pak Boy. Yakinnya kau orang mikrofon. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.